Dekat sini pula lain tau dia punya view. Cantik juga. Tapi juri ni kaki sini dah menggigil. Lepas tu kat bawahnya ada macam dua. Cantik subhanallah. Rasa macam dia. Alhamdulillah happy lah dapat sampai kat sini. Sekurang-kurang ni orang cakap kita tengok lain dari yang lain dan kita try aktiviti lain dari yang lain. Right. Tak ada kerja. Aduh. Kali ni kita orang balik ikut air. Betul-betul jalan air. Tadi tak pijak sungai, ini pijak sungai. Kali ni lagi pijak. Good during winter. Alhamdulillah. Thank you. Ina. Di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bersama Zurin di vlog Zuriana Yan. Baiklah, kalau vlog yang lepas Zurin berjalan menyusuri wadi. Zurin jalan dekat lereng-lereng bukit dan dengar juga suara-suara air. Tapi untuk vlog kali ni Zurin dah pun sampai dekat air terjun dia. Ni dia air terjun dia. Nak tahu Zurin buat ke tak tu? Apa panggil dia? Abseiling? Apa nama betul ni? Abseiling. Nak tahu Zurin buat abseiling ni ke tak? Kena tunggu sampai habis. Ni dia Aina dan pemandangan sekitar Zurin. Jadi jom kita start daripada mana kita left video sebelum ni. Jom. Kenapa? Mojo ada cepuduk keras terlebih tepung. Dia macam tu lah, kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Tapi minggu ni semua je masak, semua tak jadi. Ya, ya, jemaah. Sekejap, tak hasil. Sekejap, masuk semua dalam mulut, lepas tu kita jalan. Subhanallah, cantik. Rempang cantik juga dari sini. Alhamdulillah. Sebelah mana entah Zurin berada ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cantik tengok batu tu. Dia memang cantik di situ. Pokok tu dia memang cantik di situ. Okay.
Well done. Great. Thank you. Welcome. I love him. سلام، كيف الفيو؟ Bagus. Nak cuba. Takut. Tapi kena cuba ambil pengalaman. ايوه التعليق اللي على اليسار حكيت لك هذه Perasaan anda takut. You can do it. InsyaAllah. Just want to just become kind. Not only that, no. Hold your bike. Hold your bike. Bontok tadi. I will make. Okay. Stay on the edge. You know what? Right up the edge? Yes. Yes? Okay. Sit. Tengok. Kaki satu-satu bawah. Yes. Tengok. It's okay. Like yes. This. Yes. Stand again. Yeah, let go. Yes, thank you. Good, very good. Excellent. Yeah. Oh, okay. You stand up now. Go to the other side. Imran, come on, Aya. Yalla, go.
go. This is your third time? Okay. Ah, Malaysia. So maybe higher than this? Big or smaller? Nice. على حسب اذا انت عديت الدقيقه فيها 3 ريال زياده هي 50 اصلا بس المقطع بس طلب عشرة الحمد لله ده سجدة kita tunggu mereka lagi naik sekarang ni kita orang nak kena naik atas panjat pakai tali pula ke atas satu kerja pula kan dah turun lepas tu nak kena panjat Okay, dah, jom kita panjang naik lah. Dekat sini pula lain tau, dia punya view. Cantik juga. Tapi, juri ni kaki ni dah menjigil. Lepas tu kat bawah ni ada macam dua. Cantik, subhanallah. Rasa macam dua. Alhamdulillah, happy lah dapat sampai kat sini. Sekurang-kurang ni orang cakap, kita tengok lain dan yang lain dan kita try aktiviti lain dari yang lain. Right. Okay, Juri nak panjat balik ke atas. Kena panjat balik. Nak kena panjat balik. So ada tali guys tu. Jadi jom, kita panjat balik, bag kita semua ada ke atas. Let's go. Ha, ni dah dia. Tak ada kerja. Cari kerja. Alhamdulillah, kita pun dah nak balik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makan sambung, makan cekodok, lapar. So, generally, kita orang sangat-sangat happy. Dan, lain dari yang lain. Dan, ada air terjun. Tak sangka. Ada lagi yang datang sini kan? Nanti kita tengok next trip diorang pula. Tapi apa yang Zuri tengok memang group ni dia macam memang lain dari yang lain lah. Jadi kalau tak penat boleh join group ni. Kalau penat kita kena join group-group santai. Dia depend dengan stres ketika bekerja. Dia kena memang stres kita cari ekstrim sikit. Yang ni sebab stres Zuri cari ekstrim dan alhamdulillah Zuri enjoy. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Doakan Zurin selamat sampai ke Mekah. Jadi bye. Bye dengan cekodok. Kali ni kita orang balik ikut air. Betul-betul jalan air. Tadi tak pijak sungai, ini pijak sungai. Bip!
Wait, how to fight? Yes. Because to be. Yeah, makanan tradition mereka saling. Good during winter. Alhamdulillah. Thank you. Ina. And this one.